Jumpa lagi dengan saya Septian, tentunya masih di channel Seps Automot. Dan di kesempatan pada sore hari ini, seperti biasa, saya mau kasih informasi lagi. Kali ini seputar ECU yang rusak karena salah busi, ya. Tentunya ini terjadi pada unitnya Mitsubishi Lancer CK4. Nah, efek dari salah busi itu yang sampai ke ECU, ini yang sekarang saya pegang ECU CK4 ya, tentunya ya, yang akan saya tunjukkan nanti seperti apa sih rusaknya ya. Jadi pertama yang penting saya informasikan adalah bahwa busi untuk Mitsubishi Lancer CK4 itu kita nggak bisa sembarangan pilih, atau kita nggak bisa sembarangan pasang asal-asalan, asal baut asal dratnya sama, kita pasang, mesin nyala, nggak cukup seperti itu saja ya. Jadi ada spesifikasi khusus tentunya pada kode di busi tersebut, memang nggak boleh keliru. Dan untuk pemilihan busi yang tepat untuk Mitsubishi Lancer CK4 tentunya sudah saya bahas juga di video yang lain ya. Kalian bisa cek linknya, akan saya taruh di atas, kalian tinggal klik aja. Dan balik lagi, pada kasus kali ini saya akan menunjukkan kerusakan apa sih yang terjadi akibat dari salah busi ya. Kok sampai bisa merusak ECU ya, padahal kita tahu ECU ini adalah komponen utama pada mobil injeksi, dan kok bisa sefatal itu. Nah, kalian ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kamu yang baru aja bergabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe dulu dan juga aktifkan ya lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali ada upload video-video terbaru dari channel ini, kalian bisa dapat pemberitahuan. Gitu, langsung aja ya, nggak usah lama-lama lagi. Di sini saya tunjukkan dulu ya, ECU yang kasihan banget nih, kena efek dari salah busi ya. Padahal itu hal yang sangat sepele, tapi ya kita lihat aja nanti kerusakannya seperti apa. Jadi sebelum kita tes ECU ini, nah saya akan tunjukkan dulu di sini ECU-nya sudah saya beri tanda AD ya di sini. Dan sekilas kalau kita lihat memang betul-betul tidak ada yang terbakar, atau nggak ada yang meledak, meletus, ataupun ada yang gosong, memang tidak ada. Tapi sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa ECU yang rusak itu tidak selalu terbakar ya. Bisa saja terlihat mulus, tapi ternyata ada komponen-komponen yang memang rusak ya. Ini kalau kita lihat, memang nggak ada masalah. Kalau ada yang janggal di sini di jumper, ini jumperan untuk jalur ISC atau servo ya. Yang kita bahas bukan masalah ini, tapi masalah yang lain. Di sini intinya saya tunjukkan sama sekali tidak ada yang gosong atau tidak ada yang terlihat mencurigakan ya, selain dari jumperan pada kabel yang saya shoot kali ini. Oke, langsung aja ya. Kita pasang ECU-nya. Sekarang ECU sudah terpasang ya. Ini sesuai dengan yang tadi sudah saya perlihatkan, ada tandanya AD. Ini sudah terinstal atau terpasang di CK4 saya punya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja. Apa sih yang rusak karena hal sepele salah busi ya. Kontak on, check engine nyala, normal. Check engine mati, kita starter. Nah, mesin hidup,
RPM-nya mati. Nah, jadi ini ya teman-teman yang ingin sekali saya tunjukkan, inilah efek dari salah busi Mitsubishi Lancer CK4 ya. Efeknya pada kasus kali ini adalah ecunya kena ya, ecunya rusak. Jadi jalur atau output yang menuju ke RPM dia mati ya. Jadi efeknya ya ini, RPM-nya nggak nyala. Ya, pada kasus kali ini bukan speedometernya yang rusak ya, bukan panel RPM-nya yang rusak, tapi ecunya, dia output yang menuju ke RPM bermasalah. Jadi efeknya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara salah busi, sebenarnya ada dua kemungkinan komponen yang rusak, yaitu yang pertama ada pada speedometer yang rusak. Speedometer sendiri bisa di panel kilometer per jam ataupun odometer, dan bisa juga pada panel RPM. Tapi untuk kasus kali ini yang sedang saya bahas adalah kasus pada ecu yang rusak karena salah busi ya. Bayangkan, dari hal yang sangat sepele kita salah pilih busi bisa berakibat sefatal ini. Makanya buat kamu segera cek businya, salah apa enggak. Sekali lagi ya, kode busi yang betul akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Buruan dicek, jangan sampai salah busi. Kalau salah busi, segera ganti dengan busi yang sesuai dengan spesifikasi untuk Mitsubishi Lancer CK4. Kalau udah begini, ya mau nggak mau, ecunya harus diservis. Nah, kebetulan ini juga ecu milik customer yang memang dikirim ke tempat saya untuk diservis supaya output RPM-nya bisa normal kembali. Oke, jadi ecunya ini bakalan saya servis dulu, kemudian nanti akan saya review lagi setelah diservis apakah bisa normal atau tetap aja mati. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini ecu alhamdulillah sudah selesai di servis dan saya perlihatkan kembali ya. Kodenya AD atau sudah saya kasih tanda ya, AD di sana sesuai dengan slide-slide sebelumnya ya, video-video sebelumnya, yaitu sudah tertanda AD. Nah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Oke, check engine nyala, kontak on ya. Check engine mati, kita start. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi ecunya sudah normal kembali ya, output RPM-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, RPM sudah berjalan dengan normal. Nah, kita coba mainkan gasnya ya. Nah, oke. Nggak ada kendala ya, teman-teman. Nggak loncat-loncat ataupun nggak tersendat-sendat. Jadi RPM-nya sudah normal kembali setelah ecunya di servis. Jadi poin penting yang ingin saya tekankan di sini adalah kalian jangan sembarangan pilih busi ya. Jangan asal bisa masuk mesin hidup terus kalian cukup di situ aja, nggak mikir kalau efeknya bakalan sefatal ini. Kalau kalian mungkin pasrahkan ke bengkel, diserahkan ke bengkel sepenuhnya, kalian juga paling nggak tanyakan ke bengkel, ini mobil pakai busi
kodenya berapa ya, ingat ya. Karena dari kesalahan busi saja bisa berakibat fatal, kalian bisa melihat sendiri. Kasus yang saat ini sedang saya informasikan ke teman-teman adalah ECU-nya rusak hanya karena masalah sepele, yaitu salah pasang busi atau salah kode busi lebih tepatnya ya. Dan untuk kemungkinan lain sebenarnya masih ada lagi, yaitu pada panel RPM mati, kemudian pada panel speed dan juga odometer mati, itu juga disebabkan oleh kesalahan kode busi yang dipasang ke CK4 kalian. Jadi saya kira cukup ya video pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Dan sekali lagi saya ingatkan buat yang baru datang atau mungkin udah sering mondar-mandir ke channel ini tapi belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru yang dipost di channel Seps Automotive. Terima kasih banyak. See you next time.